kuat banget nih. Nih, yang di sini ini kuat banget. Ininya pun tebal, bro, saya jamin. Karena untuk Nmax Old Max Copper Pengaput Vario ini, dia pakai bau drat lagi ya di belakang. Kecuali yang ini kan bawaannya nih yang besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Good Boy Entertainment. Jadi bro, di sini saya mau bagi pengalaman, dan untuk kalian yang kemarin yang pernah ngeliat video saya ketika ganti koper knalpot Nmax Old memakai knalpot Vario 125-150 yang old ya. Nah ini nih, ini kalau yang anu, kalau komandas ini bentuknya. Nah, jadi ini yang lagi ngetren ya, atau saya yang baru tahu. Jadi beberapa 2 bulanan dulu saya pakai koper knalpot ini, dan emang saya lebih suka looknya daripada yang ori. Dan di sini video ini yang saya buat bermaksud untuk kalian memberikan informasi, jangan pakai yang KW itu, bro. Jadi sebelumnya video saya itu dari unboxing gitu, video tutorial pemasangan itu saya pakai yang KW, bro. Dan ini sekarang saya pakai yang ori. Nah, kenapa saya tidak menyarankan KW? Karena gampang patah. Saya 2 kali, bro, sudah ganti. Ini yang ketiga ini ori, itu gampang patah. Jadi saya bermaksud di sini buat video kalian, kalau pernah melihat video yang Nmax pakai koper knalpot Vario, emang ada sih yang beli yang KW ataupun beli yang ori, tapi kalian beli yang ori. Itu aja saya tegaskan. Kenapa begitu? Karena yang KW itu barangnya, bahannya, kualitasnya itu tipis banget. Nah, di sini nih dia diangkat tuh. Kalau yang ori ini kuat banget nih, serius. Kalau yang KW ini bisa melenyot-melenyot gitu. Dan yang pasti yang gampang patah di posisi ini, bro. Nah, dua ini. Kenapa? Karena dia tipis, lubang penahan ini, tebengnya ini, plastiknya ini, penahan baut, itu tipis banget kan? Itu dia nggak kuat, patah, bro, sininya nih, lingkaran dalamnya ini. Dua-duanya, itu pasti emang patah. Kalau kalian kekencangan, pasti patah. Walaupun, kalau seandainya kalian pakai KW, nggak kencang-kencang nih, mungkin kalian senggol dikit pun, dia gampang patah. Itu karena bahan-bahan seperti ini, kalau yang KW yang tipis itu dia kena sinar matahari, kena cuci, kena apa, dia kan pasti dia sedikit anggapannya kayak korosi gitu ya. Kalau dari besi-besi korosi, kalau dia yang kayak jabuk, kalau saya bilang jabuk, jadi plastiknya itu makanya retak lah. Jadi itu, bro, yang gak kuatnya yang KW itu. Kalau ini kuat banget nih. Nih, yang di sini nih kuat banget. Ininya pun tebal, bro, saya jamin. Karena untuk Nmax Old Max Copper Pengaput Vario ini, dia pakai bau drat lagi ya di belakang. Kecuali yang ini kan bawaannya nih yang besi plat, yang bawaan pengaputnya ini gampang. Nah, ini yang ribet. Itu yang sering patah. Saya kemarin patah itu ditabrak orang tuh. Tabrak orang itu, wah, sininya patah kemarin. Kena baru-baru aja. Ini kan video ini saya buat di bulan akhir bulan Mei, itu 2 hari yang lalu kena tabrak orang, loh. Enggak kencang, enggak kencang itu motor yang nabrak itu, patah. Padahal untuk koper knalpot ori Yamaha Nmax itu, dia jatuh kenapa masih aman kemarin punya saya. Motor saya doang pernah jatuh nih di bawah adik saya. Masih aman, bro, mungkin lecet doang. Kalau itu patah. Jadi kalau ini dari segi durability-nya ya, untuk ini ya. Tapi kalau dari warnanya pun ketahuan banget. Kalau yang KW itu gimana ya, hitamnya ya? Gak solid lah, kubas. Kalau ini duf-dufnya tuh kelihatan, bro. Ada efek daun talasnya lagi. Awal-awal saat pemasangan ini baru saya beli 2 hari, saya beli di emang nggak di dealer, cuma di toko-toko Ngkoh ya, beliau dari China. Ngkoh saya manggilnya kan, bagus, dan ada label originalnya itu, kodenya ada, barcode nya juga.
ori, dan karbonnya pun nggak sembarang karbon. Ya jenis karbon-karbon ini nggak sembarangan gitu ya. Seperti orinya lah, untuk kotak-kotak orinya. Dan warnanya itu solid nih, hitamnya. Nah, itu aja sih untuk saran saya kepada kalian kalau mau ganti cover knalpot vario mau dipasangkan PM nih. Karena kenapa saya 3 kali mau ganti terus pakai cover knalpot vario? Karena saya suka looknya nih. Lebih berisi, lebih ada ala-ala racing pun ada menurut saya. Tapi enggak racing amat gitu. Karena pun saya ini kalau saya mau umpamakan MX saya ini semi touring gitu. Oke, sekian aja lah untuk informasinya. Yang pasti nanti ini untuk link pembeliannya akan saya cantumkan ya, yang original untuk Honda Vario. Emang nggak langsung PNP, jadi kalian perlu usaha. Untuk video tutorialnya silahkan dicari di playlist MX saya. Di situ ada semua aksesoris MX saya, ada semuanya dari ujung atas bawah, ujung kiri kanan dan bawah lagi, tengah ada semuanya. Terima kasih, tetap terus dukung channel Good Boy Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.